Sejak kapan kegiatan pengajian dan santri menyatu menjadi kapan mana, Bu? Dilaksanakan ini sudah minggu kedua, Pak. Kegiatan ini kita namakan Jumat Berkah Mengaji. Jadi di dalamnya ada kegiatan mengaji untuk setiap karyawan minimal satu lembar Quran, teras ayat infak terbaik yang disiapkan untuk sedekah, yang ketiga tadi ditambah juga dengan kegiatan siraman rohani. Kemudian ada juga santunan untuk anak yatim. Terinspirasi dari mana, Bu, kegiatan ini? Nah, inspirasinya ini saya dapat dari Kecamatan Sindang Larang, ya. Alhamdulillah, sesuatu yang baik tentu harus kita ikuti. Jadi Kecamatan Sindang Larang ini setiap hari Selasa ngadain one seat, one day, itu minimal satu karyawan itu membaca Al-Quran sebanyak satu lembar. Nah, ini kita ikuti, insya Allah mudah-mudahan istiqomah setiap hari Jumat.